Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuknya Kabupaten Kaur tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan terdahulu. Salah satunya adalah Pangeran Cungkai. Dan kali ini saya akan menggali lebih dalam siapa Pangeran Cungkai, mulai dari sejarah dan juga peninggalan-peninggalannya. Bersama saya Krisna Purbaya, ikuti perjalanan saya selengkapnya dalam Tilas Budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami izin Pak. Jadi ini Krisna Purbaya nih. Jadi mau nanya untuk Pangeran Cungkai, mulai dari sejarahnya, masa pemerintahannya, terus juga peninggalan-peninggalannya. Mungkin Krisna bisa dapat menggali lebih dalam sama Bapak yang ada di sini. Boleh ya Pak? Boleh, Pak. Baik pemirsa Tilas Budaya, sekarang saya bersama Bapak Zulkarnain yang merupakan keturunan asli dari Pangeran Cungkai. Dan di sini saya akan menggali lebih dalam tentang sejarah Pangeran Cungkai, mulai dari masa pemerintahan, silsilah keluarga, dan juga peninggalan-peninggalannya. Baik tuh, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sejarah Pangeran Cungkai ini. Boleh. Pangeran Cungkai itu dulu, awalnya dia tuh belum jadi raja. Oh, belum jadi raja. Belum jadi raja. Dia menyatukan dari daerah ke daerah, jadi membenari atau membentuk adat, ya istilahnya itu khalak dulu, akhlak dulu. Jadi maka di tiap-tiap desa itu didirikannya itu adat. Adat, ya. Nah, dari pagar alam, dari danau, dari kisah apa itu dibentuknya supaya ada adat sampai ke Bengkunat itu, tiap desa. Setiap desa. Ya. Jadi maka dia itu dijuluki kerajaan itu raja adat. Oh, raja adat ya. Nah, maka orang-orang yang sudah diberinya, sudah ditunjuknya adat itulah mengangkat dia menjadi raja. Nah, bukan dia, bukan sekelompok. Jadi orang dari Kaur ini sampai ke Bengkunat itu mengangkatnya jadi raja adat. Jadi juluk Pangeran Cungkai. Pangeran Cungkai. Pangeran Cungkai. Nah, Cungkai itu kelebihannya awal kali pertama kelebihannya itu dia bisa menyatukan. Oh, menyatukan. Menyatukan adat, membenahi akhlak orang itu Pangeran pertama tuh. Setelah abad 14. Abad 14. Abad 14. Belum ada adat. Oh, belum ada adat ya. Nah, belum ada adat. Jadi belum ada aturan. Jadi dibentuknya lah oleh Pangeran pertama itu adat dulu untuk menaikkan akhlak. Nah, sudah adat terbentuk, akhlaklah jalan, sudah sopan santun, baru dia diangkat orang menjadi raja. Diangkatlah menjadi raja, disebutlah sebagai Pangeran Cungkai. Pangeran Cungkai. Nah, sudah itu perjalanannya selama dia itu terus dibina terus. Nah, sudah itu dia tidak mampu atau apa, Pangeran Cungkai pertama diturunkan ke anaknya. Oh, langsung ke keturunannya. Nah, keturunannya. Oh, itu namanya si Rio Kincir. Oh, Rio Kincir istilahnya di sini. Rio Kincir. Kalau pertama tadi Jungguh namanya. Jungguh. Marga Jungguh. Oh, Marga Jungguh. Oh. Marga Jungguh. Ini Marga Jungguh. Marga Jungguh. Berarti Marga itu kepala suku. Kepala suku. Nah, jadi dia membentuk adat tadi. Nah, sudah itu diturunkan ke anaknya. Diturunkan ke anak. Nah. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa tuh Pak? Rur Kincir. Rur Kincir. Nah.
Rio Kincir. Oh, Rio Kincir. Nah, perempuan. Oh, perempuan. Nah, maka di waktu itu zaman dulu Pangeran Cungkat dijuluki Raja Perempuan. Oh, Raja Perempuan. Nah, mm-hmm. Bengkulu atau Kaur sudah ada Raja Perempuan. Mm-hmm. Nah, Rio Kincir. Nah, sudah itu abad ke-17, mm-hmm. itu Rio Kincir tadi umpamanya dari 14 sampai ke 16. 14 sampai ke 16. Nah, abad ke-17 itu lari ke laki-laki. Oh, laki-laki. Lampung namanya. Ini anaknya si Ratu Rio Kincir tadi. Ada Ratu Rio Kincir. Oh, keturunannya. Keturunannya itu. Lampung namanya. Lampung namanya. Nah, itu bergerak dia tuh Inggris masuk. Oh, Inggris masuk. Inggris masuk. Hmm. Zaman Inggris itu dia pemerintahnya adalah satu perjanjian-perjanjian dengan Inggris. Mm-hmm. Nah, mungkin pertanaman, cocok tanam, apa itu keberhasilan itu kan dengan Inggris. Nah, dia sudah itu dia membuat batas. Batas? Batas. Mm-hmm. Wilayah Kaur dengan Lampung. Wilayah Kaur khususnya. Dengan Lampung, buat pembatasan ya? Nah, pada umumnya Bengkulu. Oh, Nah, di tengah laut, pasang tonggak. Tonggaknya tonggak kayu di tengah laut. Sekarang masih ada tuh. Masih ada ya masih ada. Tonggak laut tadi. Tonggak di laut. Hmm. Jadi meneruskan itulah dia dengan Inggris. Sudah itu selisih paham dengan Inggris. Selisih paham dengan Inggris tadi. Dengan Inggris. Maka Inggris diusir dari Kaur. Maka ada benteng di situ. Di Linau. Oh, benteng. Apa nama benteng itu, Pak? Benteng Pancur Madam. Pancur Madam itu kan, Madam itu nama perempuan, Nyonya Inggris. Ada pancuran mandinya. Yes. Sudah itu benteng di sini. Sebelum dermaga ya. Di sini ada benteng di dalam ini. Oh, di sini juga ada dalam. Benteng. Oh, ada benteng di dalam. Jadi diusir. Diusir. Diusir lagi ke Bengkulu. Tidak, jadi tidak mantap dia di sini. Cuman ada bekas ini. Karena perjanjian itu tidak cocok. Diusirlah dari Kaur si Inggris ini tadi ya. Inggris dari Kaur. Namun Inggris ini kan masih berniaga dengan petani kan. Oh, ini tujuannya si Inggris ini tujuannya untuk bertani apa berniaga ya? Berniaga. Itu ya. Bukan untuk menjajah ya? Bukan. Kalau Inggris dulu. Bukan sama Belanda. Kalau Belanda penjajah. Oh, kalau Belanda penjajah. Ini Inggris nih untuk berniaga para petani-petani yang ada di sini. Ada di sini kan. Cuman mungkin bagi hasil atau bagaimana atau itu tidak sesuai. Oh, tidak sesuai. Dengan perjanjian. Oke, tidak ini lagi. Tidak berkenan. Itulah diusir dari Kabupaten Kaur. Dari Bengkulu. Ke benteng-benteng di sini enggak ada yang permanen. Bentengnya. Sudah itu. Di Inggris lagi ke Bengkulu. Selesai ini ketiga, itu ke keempat. Meneruskan kerajaannya tadi, meneruskan pemerintahan saja. Sampai kelima. Nah, keenam Belanda masuk. Keenam Belanda masuk nih. Belanda masuk. Ini tujuannya menjajah. Menjajah. Sampai merdeka tidak bisa dikuasai Belanda. Namun pangeran banyak ada lima. Ada lima pangeran nih. Pangeran. Cuman hanya satu yang tidak bisa diganggu gugat Belanda. Yang empat ini angkatan Belanda. Oh, angkatan Belanda. Nah, jadi karena pertukaran Inggris dengan Belanda, yang Pangeran Cungkai menuntut, menuntut kena gelagat Belanda ini lain, menuntut buku adat harus tertulis, diakui oleh Inggris dan Belanda. Dulu kan masih tetap berjalan adat dua zaman Inggris, tapi masih tersurat. Oh, tersurat. Nah, atau sirat, masih tersirat. Oh, masih tersirat ini. Masih tersirat. Nah, setelah Belanda masuk, itu dia Pangeran Cungkai minta tersurat. Karena untuk pegangan masyarakat, Kaur. Nah, timbullah itu sidangnya di Tais. Oh, sidangnya di Tais. Jauh segitiga. Ya. Belanda, Inggris, pribumi. Oh, pribumi. Raja Bengkulu, Raja Kaur, Pangeran Cungkai, dan Tais.
makalah terjadilah bentuk adat itu sumber cahaya. Sumber cahaya. Nama buku adat. Ini kan Datuk keturunan dari Pangeran Cungkai nih. Ini bisa dijelaskan untuk silsilah keluarganya seperti itu. Boleh dijelaskan. Nah, silsilah keluarganya pertama tadi Junggu. Bentuk pangeran pertama. Datuk Niu Kincir. Niu Kincir. Lampung. Lampung. Kalung. Kalung. Panjalam. Panjalam. Lampung lagi. Arif. Arif. Berarti di sini tempat gambaran rumah Pangeran Cungkai seperti ini gitu. Jadi tempat peninggalannya disimpan di sini. Oh, ini untuk peninggalan-peninggalannya ya, boleh ya. Tahu apa aja peninggalan-peninggalannya? Banyak tuh kan, seperti keris, ada keris, pedang, sakti. Keris itu keris santan, keris sakti. Oh, keris sakti. Pedangnya pedang sepujagat sakti. Itu gong. Gong sakti. Kalau ada sesuatu dia bisa bunyi. Pemberitahuan. Ini peninggalan yang gong sama keris tadi ya? Iya. Jadi perahu. Perahu. Iya. Sarung tongkat. Kendi. Stempel juga. Stempel pemerintahannya. Dari pangeran pertama. Junggu. Dan itu kendi tempat minum. Tempat minum pangeran dulu ya. Tempat sirih. Oh, berarti semua peninggalan-peninggalan Pangeran Cungkai ini diletakkan di sini dan dijadikan sebagai cagar budaya juga. Ini siapa? Boleh kita lihat-lihat dulu, Pak? Boleh. Untuk peninggalan-peninggalannya. Anak cucu atau apa boleh? Iya. Ya. Tamu-tamu dari luar juga boleh. Oh, diperbolehkan. Dari Kementerian Pariwisata atau apa bisa. Oke. Okay. Ini siapa aja boleh lihat? Boleh lihat. Ini untuk rumah Pangeran Cungkai ini bisa diceritakan untuk fungsinya atau filosofinya itu bagaimana tuh? Rumah Pangeran Cungkai ini kan ini bermacam-macam bentuk ini kan. Maksudnya birai. Oh, namanya birai. Birai itu kan menunjukkan itu rumah raja. Panggung. Itu dia lebih tinggi dari masyarakat. Masyarakat. Jadi dia bisa melihat masyarakatnya. Dari sini. Oh, ini jauh masyarakat. Tujuannya biar bisa melihat masyarakat. Tujuan yang masyarakat. Dari ketinggian. Meninjau masyarakat. Dari bawah. Jadi itu, dari ketinggian. Itu untuk filosofi dari rumah ini ya. Kalau untuk fungsinya tuh? Itu fungsinya itu kan bisa ini kan ruang pertama ini ruang depan untuk tamu. Oh, ruang depan untuk tamu. Untuk tamu. Atau dia di samping itu ada itu untuk dia istirahat, untuk istirahatnya. Ini, aduh, di dalam ini ada ruangan. Ruangan. Ruangan pertemuannya. Ruangan pertemuan. Pertemuan keluarga. Bukan untuk memusyawarahkan persoalan sila kerajaan. Kalau untuk keluarga ada lagi di dalam, ada lagi di belakang. Oh, ada lagi di belakang. Nah, untuk kerajaan. Lalu pertemuan. Ada empat ruangan berarti. Nah, berarti istilahnya sidang, umpamanya kan? Oh, istilahnya di sini sidang. Nah, sidang pertemuan dari masyarakat, dari pengikut-pengikutnya. Misalnya ada ancaman atau harus kita usir, nah, ada gangguan di situ. Nah, itu musyawarahnya di ruangan kedua. Kalau ruangan keluarganya ada lagi di dalam. Ada lagi di dalam? Ada lagi di dalam. Jadi ini rumah panggung yang sudah dibuat versi kecilnya, padahal sebenarnya untuk aslinya besar ya? Besar. 12 pintu. 12 pintu. Jadi ruangan pertemuan, misalnya bertamu, ruangan sidang, kamar. Nah, 12 pintu sudah tuh ada ruangan keluarga, baru dapur. Baru dapur. Nah. Jadi di bawah ini panggung, jadi untuk tempat bekerja, ada acara-acara apa kan. Tapi untuk lokasinya tetap di sini ya, Pak. Tetap di sini. Tetap di sini ya. Mungkin Krisna mau lihat-lihat ini peninggalan-peninggalannya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oh, ini ya tuh peninggalan-peninggalannya ya tuh. Peninggalannya. Oke. Okay. Ini gong sakti. Gong sakti. Sakti bisa bunyi sendiri. Bisa bunyi sendiri ya. Untuk rantai itu ada gambar burung walet. Gambar burung walet ya. Itu menunjukkan dia itu ada bala tentara khusus gerak cepat. Khusus gerak cepat untuk gongnya itu ya. Untuk gongnya. Jadi suatu ada apapun kejadian dia bunyi sendiri. Berita pada
raja. Oh, yang ini yang kendi tadi ini ya, kendi untuk tempat minum pangerannya. Pangeran. Uh-uh. Itu perahu. 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 Uh-huh. Itu stempel. Stempel. Uh-huh. Itu pasirinya. Pasirinya. Ini cepunya. Oh, cepu. Apa tuh cepu tuh? Ini tempat ini gantungan kalau ini kan ada tanda bangsawan, tanda bangsawannya itu. Ya? Uh-huh. Ini gung-gung, ini gung pendamping. Oh, gung pendamping. Oh, gung utamanya yang di bawah. Ini untuk pukul gongnya itu ya? Ini bukan, ini sarung tongkat. Oh, sarung tongkat. Sarung tongkat. Oh, oh. Tongkatnya digaibkan. Hmm. Itu gung pendamping. Hmm. Kalau ada acara-acara, misalnya mau arak kemanten atau adat acara kesenian adat, itu gung itu bisa. Ini diturunkan juga. Nah, cuman itu tidak bisa orang datang yang mukul. Harus orang asli ya? Oh, asli. Misal saya orang asli, orang Pangeran. Istri saya mukul. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, berarti harus keturun asli di sini untuk bisa memukul gong tersebut ya. Itu kendi. Yang itu apa, Pak? Yang kayak itu. Untuk, itu tempat dulu kan, zaman dulu kan ada untuk bakar mian. Oh, bakar kemenyan ya. Bakar mian oh, iya. Itu. Oh, itu untuk tempat bakar kemenyannya. Kemenyannya, pasang api itu dulu kan. Oke. Ini untuk yang peninggalan-peninggalannya. Ada lagi nggak, Pak, peninggalannya? Ini yang peninggalannya. Oh. Ini kan untuk bahan carikan. Oh, bubu ya namanya. Bubu. Ya? Oh. Ini carikan. Ini juga nyari ikan, Pak? Cari ikan juga. Bedanya yang ini sama yang ini apa, Pak? Ini kan dia beda, ini cari ikan, ikannya itu kan bisa dipasang di air deras. Kalau yang ini untuk air ini, air tenang itu bisa. Oh, berarti ikan. Kayak ini kayak ada penyangganya seperti penyangganya, itu. Terus kalau yang ini kan untuk membersihkan beras, napi beras. Oh, membersihkan beras. Nah, ini boleh kesana pegang, Pak? Hah? Boleh kesana pegang? Boleh. Oh, kayak gini ya berarti? Ya, beras. Atau benda-benda lain itu dibersihkan. Ini terbuat dari apa, Pak? Dari rotan bisa. Rotan bisa ya. Dari katanya memurung kat sini kan. Dari bemban. Di hutan. Oh, ini silsilah keluarganya ya. Silsilah keluarga. Silsilah keluarga. Jadi ini ya, Pak, yang kerisnya tadi ya? Ya, ini kan keris santan. Oh, keris santan namanya. Keris santan namanya. Jadi waktu Pangeran mau pergi kemana-mana itu kan apalagi sidang, ini dibawa untuk sebagai senjata dia. Tapi ini kan seluruh makhluk itu tunduk dengan keris ini. Buat binatang buas, seperti kan. Apabila jadi kadang-kadang umpamanya jatuh, hilang, dia balik sendiri. Oh, balik sendiri ya? Balik sendiri. Itulah kenapa dibilang keris sakti tadi ya? Apalagi di air, dia berjalan balik sendiri. Oh, di air jalan balik sendiri. Ini kan dulu, misalkan dibalut, ini dia ini kan, ini dalam ini kan sudah lapuk. Ini berbisa. Oh. Nah, jadi anak cucu ini takut kalau kena bisanya. Itulah dia, kenapa dibungkusin iya, ya? Iya, bungkus balut. Jadi anak cucu takut. Ini kan lamakan usia. Ke ini. Iya. Nah, ini jadi zaman Belanda dulu, ini Belanda paling takut sama keris ini. Sama keris ini. Itu kan pedang sapu jagat. Oh, ini pedang sapu jagat. Nah, sapu jagat apabila akan bertempur atau apa perlawanan itu kan digunakan pedang sapu jagat. Nah, jadi walaupun sudah dicabut itu kan, kalau udah mau dibabatkan, nah itu yang di belakang sudah jatuh duluan. Waduh. Apalagi yang di depan.
Nah, begini kan dibabat di belakang sudah jatuh. Mm-hmm. Apalagi yang diharap di depan. Iya, iya, iya. Ini untuk disentuh hanya untuk orang keturunan ini aja atau bagaimana? Ya, keturunannya. Hmm. Keturunannya. Kalau bukan keturunannya, dia tuh harus ditanya untuk apa? Untuk apa gitu ya. Heeh. Enggak sembarang. Mm-hmm. Takut dia bahaya dia sendiri. Mm-hmm. Itu. Mm-hmm. Ada mm-hmm. ada kalau terganggu apa timbul penyakit dengan dia kan. Mm-hmm. Nah, dia tidak senang atau zaman dulu itu kan. Mm-hmm. Tidak sembarangan. Berarti, kalau bukan keturunannya. Tapi kalau keturunannya boleh saja. Boleh saja. Baik pemirsa Tilas Budaya, selain peninggalan-peninggalan Pangeran Cungkai, kita akan saksikan bersama-sama adat istiadat masih diterapkan dalam bentuk tarian. Salah satunya adalah tarian selendang, tarian pencaksilat, dan tarian lainnya. Ikuti perjalanan saya dalam Tilas Budaya. Apa yang bisa Bapak ceritakan terkait kebudayaan yang ada di Kabupaten Kaur? Baik, terima kasih. Saya sebagai masyarakat sekaligus pemerhati kebudayaan di Kabupaten Kaur ingin menyampaikan bahwa salah satu provinsi di Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur ini adalah kabupaten yang kaya secara kebudayaan. Kabupaten Kaur ini terdiri dari 4 suku bangsa. Dari utara adalah suku Pasema, kemudian suku Semende, kemudian suku Kaur, suku Nasal. Nah, secara khusus misalnya dari suku Nasal, Maju dan Nasal ya. Situ ada peninggalan yang bersejarah, yaitu peninggalan rumah Pangeran Cungkai yang ada di Desa Bakal Makmur. Perlu diketahui bahwa rumah itu adalah pusat pemerintahan pada zaman itu, Pangeran Cungkai pertama, tahun kurang lebih 1863 Masehi. Itu. Dan beliau-beliau pendahulu di Kabupaten Kaur ini sesepuh, kemudian seperti Pangeran Cungkai itu, mewariskan budaya, salah satunya tarian-tarian adat yang kita kenal di Kabupaten Kaur ini, wilayah Kaur dan Majenasal khususnya itu adalah tari pencaksilat, kemudian ada tari selendang dan tari mabu. Banyak lagi yang lain yang bisa digali di Kabupaten Kaur ini. Sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kaur dan juga pemerintah dalam hal mempertahankan dan juga melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Kaur? Baik, yang kami ketahui dan kami lihat, sebetulnya sudah ada upaya dari masyarakat, dari pelaku-pelaku kebudayaan, kemudian dari pemerintah. Hanya saja mungkin perlu dioptimalkan lagi. Karena sayang sekali jika potensi budaya yang ada di Kabupaten Kaur ini hilang begitu saja tanpa ada penerus gitu. Dan saya sebagai pemerhati budaya berharap pertama kepada pemerintah ya. Masyarakat, pemerintah. Pemerintah ada pemerintah daerah dan pusat sekaligus lah. Artinya bagaimana supaya pemerintah lebih serius dan fokus melestarikan kebudayaan ini. Kebudayaan di Kabupaten Kaur ini agar lestari dan berkembang. Dan itu akan menjadi potensi bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan seterusnya. Lalu kemudian pemerintah bekerja dan masyarakat tentu diperlukan kontribusinya. Terutama generasi penerus, anak-anak muda dari usia sekolah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dan bahkan masyarakat di tingkat desa, diharapkan supaya peduli dan sadar tentang pentingnya kebudayaan ini. Karena tanpa generasi penerus, budaya ini akan hilang. Maka sangat sayang sekali saya sebagai masyarakat dan pemerhati kebudayaan, jikalau budaya-budaya adat yang sangat istimewa menurut saya, dan punya warna corak tersendiri dan tidak ada di daerah lain kebudayaan di Kaur ini. Jadi begitupun kebudayaan daerah lain tidak ada di Kaur. Jadi salah satu kekayaan yang harus secara bersama-sama kita kembangkan, kita lestarikan agar tidak hilang dan luntur bersama-sama. Saya mengajak kepada generasi penerus, kepada masyarakat seluruhnya dan berharap kepada pemerintah supaya ini bisa menjadi perhatian serius untuk dikembangkan. Saya kira itu.
Baik, terima kasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa Tilas Budaya, saat ini saya bersama Pak Lukman selaku Ketua Adat Lembaga Kabupaten Kaur. Iya Pak. Iya Pak, baik. Kita boleh bercerita dan juga berdiskusi ya Pak? Boleh, boleh. Oke, tadi untuk tarian nanti bisa diceritakan itu tarian apa Pak? Ya. Tarian yang pertama tadi itu tarian kalau mau asli namanya itu adalah Tari Dangkumbang. Tari Lekumbang. Dangkumbang. Ya. Jadi karena perkembangan zaman, karena dia itu menggunakan artinya selendang, maka disebutlah tari selendang. Oh, sekarang jadi tari selendang tari ya? Tari selendang. Kalau zaman dulu, itu tarinya tari dangkumbang. Itu di dalam redoknya, ai dangkumbang. Bahasa daerahnya, bahasa sini, dangkumbang. Kumbang itu adalah harimau. 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 Jadi tarian ini adalah tarian harimau. Ya.
jadi dia ini pada zaman dahulu itu zaman kerajaan, zaman kedewaan. Ya siapa yang kuat, siapa yang hebat, dialah yang berkuasa. Nah, itu sejarah asal usulnya. Dari tari-tarian ini adalah tarian bela diri. Tarian bela diri. Bela diri. Nah, jadi namanya ini adalah Dangkumbang. Tarian Dangkumbang. Dangkumbang. Tapi karena dia memakai selendang, itu maka disebut tari selendang. Tari selendang. Selendang itu melambangkan ekor harimau. Oh. Itu selendang itu. Jadi orang nari selindang itu kan begini ya, ini dimain-mainkan ini. Nah, lihatlah kalau kucing mau apa itu kan, ekornya. Nah itu sana kemari ya, sana kemari itu. Nah jadi tarian ini tarian harimau. Jadi begitu artinya siang harinya orang ini tadi masih bagaimana ini, aku ini tidak turun tidak pacak. Sehingganya apa ini? Iya. Nah jadi akhirnya. Teringatlah ucap daripada raja tadi kan. Nah, ucap raja tadi diucapkannya lah oleh orang ini tadi. Begitu diucapkan, jadi tunggul semua. Nah, yang harimau-harimau ini tadi kan, jadi tunggul semua. Dia turunlah. Nah, begitu dia turun, langsung pulang. Ya pulanglah beberapa hari baru sampai ke dusun kan. Jadi setelah sampai ke dusun, mulai beliau artinya mengadakan apa istilah itu kan perguruan. Nah, dari perguruan itu masih sifatnya sembunyi-sembunyi, ya, kecil kan. Nah, jadi begitu arti merasa itu akhirnya berkembang. Nah, itu makanya tarian ini tidak bisa kita pergunakan sembarang. Nah, iya, tarian Dangkumbang ini tidak bisa kita gunakan sembarang. Harus ada ritual. Minimal kita itu bakar kemian. Karena ini tarian ini adalah tarian harimau. Kalau kita mementaskannya itu tanpa ada artinya ritual dan sebagainya, zaman dulu itu di belakang rumah itu banyak itu harimau kan melihat, cuma tidak ganggu melihat. Nah, lihat. Dan pernah terjadi karena itu main-main kan, jadi gurunya belum apa, dia main-main. Oi kata, kalau kamu tuh mau nari itu yang sempurna lah, nah, jangan sembarang itu cung melompat harimau itu. Nah, jadi iya, jadi ini. Tarian ini memang tarian harimau, ya. Nah, jadi tarian ini jelas tadi tidak bisa kita pada zaman dulu. Kalau zaman kini kan harimau tidak ada lagi. Nah ini, iya. Tapi kalau zaman dulu jangan coba-coba. Itu untuk ini ya, asal mula dan juga filosofi dari tarian itu sendiri. Oke. Kalau boleh tahu tarian kedua apa namanya, Pak? Itu tarian Kuntau. Oh, tarian Kuntau ya. Oke, sebentar ya, Pak. Untuk pemirsa Tilas Budaya, setelah ini kita akan saksikan tarian Kuntau yang akan ditampilkan oleh masyarakat Kaur ini sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Tilas Budaya. Baik pemirsa Tilas Budaya, kita sudah berbincang-bincang untuk tarian pertama tadi yaitu tarian Dangkumbang ya. Dangkumbang ya. Kalau boleh tahu untuk tarian kedua nih sebelum kita saksikan bersama-sama apa tariannya tuh Pak namanya? Itu nama tarian itu tarian Kuntau. Tarian Kuntau. Boleh diceritakan sedikit? Tarian Kuntau ini dia tiga tarian itu adalah asalnya satu. Nah, tari Dangkumbang, tari pencak, tari Kuntau. Nah, dia itu tarian itu permainan itu adalah permainan bela diri. Permainan bela ya, diri. Dari langkah-langkah sampai apa itu saling intip. Untuk mencari kelemahan kawan. Jadi zaman dulu itu kan zaman penjajah. Jadi zaman penjajah itu kita kalau tidak ada artinya isi di dalam bau kita akan apa? Nah itu makalah jadi itu. Jadi tari Kuntau itu masih kaitan dengan tari Dangkumbang. Ada kaitannya ya, dengan Dangkumbang tadi ya? Tari itu dipentaskan pada sore hari. Pada sore hari. Perkawinan. Oh, sore hari perkawinan. Ya, jadi istilahnya di sini pengantin campur. Nah, jadi pengantin bersanding campur, itu tarian itu apa? Tari pencak, tari Kuntau, Dangkumbang. Nah, sebelumnya itu ada tari-tarian yang lain, ya tarian Melayu.
Nah itulah artinya secara singkatnya. Baik. Ya. Terima kasih. Kita mungkin langsung saksikan bersama-sama ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa Tilas Budaya, setelah ini kita akan saksikan bersama-sama tarian kuntal yang akan ditarikan oleh masyarakat Kaur sendiri.
Baiklah pemirsa Tilas Budaya, setelah ini kita akan menyaksikan tarian yang ketiga. Kalau boleh tahu namanya apa, Pak? Itu Tari Mabu. Tari Mabu ya. Ini boleh dijelaskan, Anda juga diceritakan boleh? Tari Mabu ini adalah bagian daripada kesenian atau tradisi atau budaya Kaur yang bermacam-macam tarian. Bermacam-macam tarian. Ya, di antaranya tari sapu tangan, tari piring, tari mabu, tari adau-adau, tari kecik. Nah, jadi tarian ini dipentaskan pada saat perkawinan. Waktunya di malam hari setelah hari, kalau istilah di sini merempah. Hari merempah. Ya, hari merempah itu orang mendirikan tarung dan sebagainya kebutuhan untuk persiapan pesta itu kan. Nah, malamnya itu itulah dipentaskan tari-tarian ini. Nah, jadi di situ pengantin berpacar, berinai. Nah, jadi tari mabu itu termasuk salah satu di untuk tarian itu. Nah, jadi waktunya itulah hanya malam hari itu. Ya, tidak dia dipergunakan untuk ke tempat-tempat lain. Nah, setelah sampai di tari kecik, itu barulah masuk tadi di tari dangkumbang. Nah, itu. Tari mabu tadi ya. Tari mabu tadi. Oke, terima kasih ya, Pak. Baiklah pemirsa Tilas Budaya, setelah ini kita akan saksikan bersama-sama tarian mabu atau tari mabu yang akan ditampilkan oleh masyarakat Kabupaten Kaur. Selamat menyaksikan. Jangan kita berlaru-laru katakan kumbang kayu lapuk. Jangan kita gaduh-gaduh katakan orang si gila mabok. Buai buai dibuai buai lah. Buai jarang lah tu jarang tu galamong. Nana kacang buai dibu. Oh.
Ini kalau boleh tahu ini apa, Pak? Nah, ini gendang. Oh, ini gendang. Nah, jadi. Ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Kesenian tari menari. Kesenian tari menari. Nah, jadi baiklah akan saya perdengarkan artinya tari dangkumbang atau tari selendang. Ma'abribu sekalian nampun, kami membuka tari dangkumbang kita buaikan. Hai dangkumbang, lamula dunia abemban di kubah yo dangkumbang kita nandikan. Hai dangkumbang. Terima kasih ya, Pak. Baiklah pemirsa Tilas Budaya, itulah perjalanan saya mempelajari Pangeran Cungkai mulai dari sejarahnya hingga peninggalan-peninggalan, salah satunya adalah keris dan juga tarian-tarian yang masih diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Kaur, yaitu tari dangkumbang, tari kuntau, dan juga tari mabu. Saya Krisna Purbaya, saksikan saya di program Tilas Budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Hai pecala belatuan batu di gunung, pecade belatuan batu di gunung, sare nan dewan malam berjalan malam, sarinan dewan berjalan malam, tarik sampai ada masa do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambar.